Saya tanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar Ladies on Air. Alhamdulillah kita dapat bersiar pada minggu ini bersama tajuk kita iaitu I am my own accountant. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kita punya speaker pada hari ini. Nama yang diberi Puan Hajah Rohani binti Datuk Muhammad Syahir merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur. Beliau ialah pengasas serta perunding utama Hijrah Wealth Management Sendirian Berhad. Beliau merupakan seorang accountant lulusan Bachelor of Economics dari Sydney University Australia. Dan setakat ni beliau dah keluarkan 4 buah buku, Cukup Wang Hati Tenang, Kemana Wang Anda, Bijak Mengurus Wang dan Cukuplah Wang Anda. Assalamualaikum Puan Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rohani sehat? Alhamdulillah, sihat. Jadi kita teruslah kepada perbincangan kita iaitu Puan Rohani ada tak macam garis panduan kewangan untuk pelajar ataupun garis panduan kewangan untuk kami yang Puan boleh kongsikan kepada kami? Okey, terima kasih Rashika. Alhamdulillah. Kalau kami di Hijrah Wealth ni memang kalau orang tanya nak buat pengurusan kewangan tu ada ke template ni, garis panduan yang Rashika cakap tadi, dan kami amat happy sekali lah nak share benda ni. Kita tak tahu kalau nampak on air ya. Yeah? This is what kita kenali sebagai kubah kehidupan. Dan kita rasa ini sepatutnya mengganti Maslow's Pyramid of Needs ya. Kalau kita biasa dah Maslow's Pyramid of Needs, dia buat macam bentuk pyramid tapi bawah tu dia kata basic needs ya. That means you must have basic needs, lepas tu ke atas sampai tahap yang atas sekali dalam Maslow's Pyramid of Needs tu dia kata you sangat kaya dan seolah-olah you macam dah reach level self-actualization, which is actually ketuhanan lah kan. Dan itu saya rasa memang larilah akidah kita kalau ikut tu ya. Dan bila kita zahirkan bentuk kubah kehidupan ni, memang kalau you tengok kubah tu pun signifikannya yang solat tu very significant part of our lives ya. Kita kena selalu solat dan itu maksudnya kubah di situ. Dan di atas ini kami letakkan dalam bentuk kuning ni, tiga ni sepatutnya tabung lah ni. Tak nampak macam tabung pun, tapi okeylah. Okey. Dan tiga perkara ni adalah kita zahirkan hadis yang mengatakan apabila anak Adam meninggal, putus semua amalan melainkan tiga perkara. So itulah doa anak yang soleh, amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. So Masya Allah kalau kita dah tak ada tapi tiga perkara ni kita dah lakukan yang terbaik, ini akan terus jalan sebagai credits kita di sana ya, Insya Allah. So dalam pengurusan kewangan Islam ni, bila kita kata perancangan kewangan Islam, you are your own accountant, correct, tapi you must know how to account for your wealth ya. Kewangan kita bukan hanya in this world, not in dunia alone, tapi also in the hereafter. So kita split ya, kita punya perancangan kewangan in dunia dan perancangan kewangan for the hereafter atau akhirat, ukhrawi planning ya. So dalam bentuk perancangan kewangan dunia ni memang macam-macam lah yang perlu ya. Bila keluar belajar nanti, Masya Allah, nak kereta, nak rumah, nak macam-macam. Nak kahwin, kita tanya nak kahwin dulu ke nak kereta dulu? Ha, mesti semua jawab mesti nak kereta dulu. Tapi ada yang ada perempuan mungkin nak nak kahwin dulu. Atau kalau saya tanya para pelajar kadang-kadang dia kata kalau tak ada kereta pun tak boleh cari pula calon isteri, sebab calon isteri tak nampak kereta kita. So terserah. Tapi actually it's up to you, sebab saya rasa sebenarnya untuk pelajar lelaki, for you to get the right kind of bride ya, insyaAllah isteri yang solehah, dia tidak lihat anda punya kereta kan, dia tengok anda sebagai calon suami. Nah, itu sedikit motivasi sana lah. So ini kewangan, keperluan kewangan di dunia. Dan akhirat kami pecahkan dalam bentuk akronim Islam, iaitu infak, sedekah, lambaian Kaabah, awqaf is kata dua for wakaf, and mensuci harta. So ini semua kan implikasi kewangan di in dunia, tapi kita harap dia punya balasan di sana, insyaAllah. Barulah kita sampai kepada tujuh aspek of pengurusan kewangan, which is P1, which is pendapatan dan perbelanjaan ya, yeah? This aliran wang tunai, and then P2 which is pengurusan hutang, and then P3 dia ada pensucian harta, P4 kita ada perlindungan. Kami always fokus ya, perlindungan dahulu sebelum pelaburan.
Finally, bila you nak plan, nanti bila kerja je, you must start thinking of persaraan dah. Because the earlier you think about persaraan, bila you start kerja, the more time you ada untuk plan to invest, sebab the long years ahead of you. Nanti saya akan buat perkiraan sikit kita. You boleh nampak ya, bila you start planning untuk retirement, the minute you start kerja, Masya Allah, you punya peluang untuk dapat wang yang banyak apabila you pencen nanti lebih lebih besar daripada orang yang bila nak fikir nak pencen tu, dia start thinking about retirement only bila dia dah 45 tahun. Itu dah terlewat sangat. Okay, then oleh kita ada pasal pengagihan. Because never think that kematian ni tak pilih umur ya. So kita semuda usia pun, insyaAllah kalau mana kamu datang, datang dah. So at least you kena tahu tentang implikasi pengagihan harta. So, kalau semua P1 dan P7 ni kita buat berpaksikan keimanan, insyaAllah baru kita capai apa yang kita kenali sebagai hayatan thayyibah. Ini semua kita cuba sadurkan ya, pengajaran dalam Islam dari Quranic verses and hadis, so that we come up with this kind of template untuk buat financial planning. Baru kita tengok, dan actually in this world, kita lahir di dunia ini, dua je kita punya main role ya, bagi hamba Allah dan khalifah. Mungkin kita kurang sangat ya dengar cerita macam mana nak jadi khalifah. Dan kita tengok banyak umat Islam kita memang macam nak jadi khalifah, dia punya own financial management pun dah teruk ya. If you see dalam dunia, di Malaysia, I mean the top 40 richest people in Malaysia ya, and now are not Muslims, you know. Okay? We only have about 5 aja orang individu Muslim ya, Melayu kita yang di tangga 40 ke atas, 20 ke atas terkaya, billionaire punya list. And then kalau kita add up yang 5 Melayu yang kaya ni pun, dia punya peratusan kepada yang non-Malays tu only about 7-8%. So kita tak ada mana-mana. So actually insyaAllah saya harap amat positif kalau semualah pelajar-pelajar dengar pasal financial planning awal kan. And you can plan that. That kita akan change this scenario ya. Supaya scenario yang Melayu ni tak ada kaya ni kurang sikit ya. Asyik-asyik Melayu Islam mesti tak kaya, dan tak hanya tak kaya, berhutang. Ya. If you know, kita memang students kita, aduh, Masya Allah, berapa million lah budak-budak kita yang berhutang dengan BTBTN ya. Alhamdulillah kalau budak scholar, you go ahead and study well and make sure you tidak dalam kelompok YB-YB yang berhutang tu. Dia kerja tak ada lagi, tapi hutang dah ada. Maksudnya itu yang terpenting kat sini, halal dan barakah. So make sure income kita dapat nanti adalah halal, dan pasal barakah tu penting sangat dalam kehidupan. Sebab mungkin some of you kejar dunia in the sense that bila you keluar, you nak dapat kerja, you nak kerja gaji yang besar. And you tak kira majikan you, is it halal income or not, ya. Pokoknya dia kasih $10,000. So you work with Guinness tau, or anchor, whatever, or genting, casino, just to get a good income. Itu memang tidak termasuk dalam kami punya konteks. Halal is the first thing for it. So, untuk kita, make sure you keluar, make sure majikan you adalah majikan yang akan memberi you pendapatan yang halal. Because itulah yang akan bawa keberkatan yang kedepan you. So, ini adalah template. Itu starting dia lah, Jessica. Kalau perlindungan tu maksudnya insurance ke? Ya, kami tak suka you panggil insurance, sebab di Malaysia kalau you cakap insurance saja is haram. So di Malaysia kalau kita nak cakap pasal insurance atau protection, perlindungan ni, kita guna istilah takaful. Tapi di European and US ya, dia orang panggil insurance tapi dipanggil dengan adjective Islamic insurance. Tapi di Malaysia kalau you panggil insurance saja is haram. So Malaysia kalau you balik nanti, kalau you ambil produk, kena takaful. So kita dah ada banyak belas-belas dan 16 ke syarikat takafu, dan in fact di Hijrah Wealth kami mewakili takafu ikhlas. So you ambil produk dia orang, samalah dia membuat perlindungan, sebab kita, saya pun dah siap kira dah kalau student saya nak ambil, which is quite good for you to take now bila you still studying, because ramai dah kita tengok students meninggal dunia masih belajar kan, you tak sempat nak berbakti pada ibu bapa, tapi dengan pemergian you, ibu bapa dapat manfaat takaful, kurang-kurangnya mereka adalah sedikit kan, lihat you punya contribution. Sekarang kalau you hanya mencarum RM106 sebulan ya, ni satu contoh perkiraan lah dia kalau perkiraan ni kita buat dalam bentuk ilustrasi dipanggil ni.
bila ilustrasi bila you balik, ada orang agent approach you, you akan tunjuk ilustrasi takaful macam ni, tengok at the end is the how much you kena bayar setiap bulan. Dia panggilnya caruman lah ya. Caruman itu di sini sebanyak RM106 for you to be covered RM192,000. So anything terjadi pada diri you, you punya waris akan mendapat manfaat RM192,000. Yang tak mungkin pun you nak kasih mak bapak you banyak tu kan. Kerja banyak mana pun RM100,000 nak kasih macam belik kan. So instrumen ni lah yang paling sesuai without tak kacau you punya pelaburan. Dia hanya adalah bentuk perlindungan. Pasal dia bentuk tabarok ni, dalam konsep insurans ni dia bukan insurans seperti yang haram tu. Dia semua orang carung, panggilnya peserta takaful, mencarung ramai-ramai masuk dalam satu tabung tabarok ni. Dan tabung ini sekiranya terjadi musibah pada sesiapa yang masuk menyertai tabung ini, duit tu akan datang daripada tabung ini. So konsep dia adalah ta'awun atau tolong menolong. So itu menjadikan dia halal. It's not the concept of insurance where dia macam insure your life dan dia ada unsur riba, gharar, ya, maisir. Itu haram punya kind of instrument. So ini untuk mereka yang boleh mencarung sebanyak RM106, kami buat untuk umur 20 tahun. Ya, dan you ambil perlindungan sampai umur you 60 tahun. So bila you ambil masa umur usia you 20 years old, it's very cheap lah ya. Kiranya carumannya RM100 saja. Dan kalau tengok student yang belanja RM100 tu, kan banyak benda dia belanja. Tapi tak ada lah kita lekat dalam instrumen keuangan ya. So that's why kadang-kadang ini yang banyak student Malays kita kurang faham sikit. Tapi kalau naik sikit ya, you punya caruman ambil RM150 katakan, you dapat coverage RM240,000, which is very good ya. Anything happen and then critical illness dapat RM100,000. Maksudnya disahkan sakit kanser tiba-tiba ke apa, you boleh keluarkan RM100,000. Dan bila you dah sahkan penyakit tu, you tak perlu carum dah. Dia akan terus aja wave-kan you punya caruman. Dan bila terjadi kematian, waris dapat RM240,000. So ini yang bagusnya. Tetapi pasal kita kurang faham kan, kadang-kadang agent datang kat you, so jual, so beli-beli-beli, you beli aja, you tak faham apa bendanya. So jadinya you ambil produk yang you tak perlu. So kalau you jumpa perunding kewangan Islam yang baik, yang beretika, mereka akan lihat keperluan you dan dia akan mengutarakan solution kewangan yang sesuai dengan keperluan you. Tapi orang kata macam better ambil insurance masa sihat kan, kalau kita dah sakit, insurance tak terima kita. Pandai sangat. Itu hadis je kan. Lima sebelum lima tu. Muda sebelum dia tua. Actually semua benda ni ada dalam hadis kita ya. Dan kita aja yang tak apply. And then ramai yang ambil insurance adalah non-Malays. Ya, kalau kami tanya 10 orang ya di kalangan non-Malays, mungkin 8 atau 9 ada insurance policy. Tapi if you ask around your friends, 10 Melayu kita, memang 1 atau 2 je ada. Pasal kita tak pernah nampak dia punya manfaat tu. And then actually ambil masa you muda, ambil masa you sihat. Once you are diagnosed, kata you sakit, bukan sakit lagi, you darah tinggi, you ada kolesterol atau you ada diabetic history kan? Mak bapak you pernah kena diabetic, mak bapak you pernah cancer, benda-benda macam tu akan membuat you penyertaan you atau caruman you lebih tinggi. Pasal dia nilai you berdasarkan risiko you akan lalui kehidupan dan berapa cepat you akan mati. Itu dia buat penilaian dia. Menarik juga. Sebab kita orang pun kat France wajib ambil insurance tu dia. Yeah. I think over there they probably have medical insurance ya. For you hospitalization. Itu lain lagi ya. Sebab yang ini bagi tahu ni, you can take it for life lah. Kiranya maksudnya if anything happen to you then nanti bukan tahu. Menarik juga. Tadi Puan Ayah cakap pasal kereta kan. Betul. Dia dah grad pasal dia dah ada kerja, mesti first thing dia akan beli ada kereta. Tapi bila kita beli kereta tu, mesti kita berhutang dengan bank. Jadi kadang-kadang ada orang macam tak selesa nak berhutang macam tu kan. Tapi kita mana ada cukup duit nak bayar sepenuhnya, sebab kereta pun sekarang dah mahal kan. Kat sana dia orang punya, dia orang kasi you all allowance atau kalau scholarship berapa sebulan? Dalam 900 lebih euro.
which is duit kita about ada 3000, more than 3000. Darab dengan 4. Ya, yeah, 3006 lah. Eh? So kalau lah you all boleh save kan RM300 aja daripada 3006 tu, ya. Yeah, buat kiraan kalau you can save RM300 a month and then you invest kat sini, ni hantar balik duit tu untuk invest di sini. Katakan kita dapat 10% per annum punya returns. 5 tahun you belajar di sana, duit yang you simpan RM300 sebulan istiqamah tu, selepas 5 tahun dia akan bernilai RM23,000. Hmm. Ha, so RM23,000 you can buy a good second hand car lah. Tak payahlah brand new kan. Ha. Ataupun siapa yang nak kahwin tu, sikit untuk kahwin, sikit untuk kereta yang second hand. Dapat dah kembara, kembara second hand 10 tahun ada RM5,000, RM6,000 boleh. Asalkan you dapat boleh bawa kereta dan tak secepat rosak kan. The first car need not be a new car. First car biar second hand car pun tak apa. Ni Nasikal nak beli kereta baru lah ni. Tapi kadang-kadang orang pun diorang nak juga beli kereta baru kan. Jadi macam diorang tak boleh bezakan antara keperluan dengan kehendak. Betul. It's a good question ke, keperluan dan kemahuan ya. Keperluan tu perlu, okey, contohnya kereta tadi kita cerita kan. Kita perlu kepada kereta ke kita perlu pada pengangkutan? Apa jawapan dia? You perlu kereta ke you perlu pengangkutan? Pengangkutan. Kena sebenarnya you perlu pengangkutan. Pengangkutan tu boleh aja dengan kenderaan awam kan? Public transport boleh kan? Kalau naik bas ke atau carpool pun boleh kan. Tetapi ramai kita pilih pengangkutan tapi kita nak juga solution dia kenderaan. Okey, katakanlah kita memang kata perlu sangat kenderaan. Okey, perlu kepada kenderaan. So kenderaan you perlu, tapi perlu tak kepada kenderaan baru atau kenderaan second hand? Kan, so which one is the perlu that? Actually you don't perlu kenderaan baru. You just nak tadi kenderaan saja, asalkan dia bagus dan dia tidak banyak kerena dan rasa you mampu, you go for the second hand pun okey. Pasal kalau katakan okey, I tak kira, I nak yang baru juga, okey. You beli kereta baru, keperluan mesti kereta baru, alright, okey, kereta baru. So sekarang kereta baru perlu ke kepada yang mahal atau perlu kereta baru yang murah? So semua ada pilihan dia. Kan? Sebab kereta baru yang murah ada di pasaran kan? Kereta Viva, kereta made in China ke apa. Bila dah pilih pula kereta baru yang murah pula nak ambil loan pula kan, sebab macam kata Rashika tadi tak cukup duit. Kalau ambil loan, orang kita, ramai orang kita buat kesilapan dan ambil loan. Sekejap ya. So pilih kereta yang, kalau ambil loan tu jangan ambil loan sampai 9 tahun. Ya, ada orang sampai ambil loan sampai 9 tahun sebab dia tengok dia punya ansuran tu. So ansuran dia tak mampu, so dia ambil 9 tahun. Kami suka cadangkan kalau you balik, you dapat kerja, so cuba kira ya kemampuan you dalam konteks kalau you boleh mampu memiliki kereta tersebut, sekiranya you mampu bayar ansuran hanya selama maksimum 5 tahun. Kalau 5 tahun punya ansuran tu you tak mampu, means you tak mampulah buat kereta tu. Buat itu sebagai you punya kriteria. Kita sendirilah punya kriteria kan, bukan kriteria bank negara pun. Mulai dulu masa tahun 80-an, bank negara agak strict. Jadi tidak ada such thing as 0% down payment. Mesti ada 10%. Dululah ya, dulu masa saya di bank masa tahun 80-an, tahun sebelum lahir lagi. Tapi dia punya credit squeeze atau dia punya penjagaan kawalan hutang itu agak ketat. That's why budaya berhutang tidak seleluasa sampai sekarang ni berbandingkan sekarang. That's why sekarang kita punya hutang isi rumah tu menaik sampai 85% daripada KDNK ya. Pasal inilah, sebab budaya orang muda nak berhutang ni senang dibuat mudah dan orang tak kisah pun hutang banyak.
Saya harap sangatlah kurang balik ni jangan jadi mereka-mereka yang statistik hutang ni naikkan lagi ya. Sebab kalau boleh tu, hutang tu maksimum 5 years. Because why I use 5 years? Sebab 5 tahun anda dah habis bayar kereta, tak usah tukar kereta pula lepas habis 5 tahun tu. Sebab lepas 5 tahun, most likely you akan beli rumah. Dan bayaran rumah pun akan makan daripada pendapatan you. Kan katakan pendapatan you dah 30% pendapatan dah guna bayar kereta kan. Kalau gaji you keluar kata dapat 3,000, 30% tu RM900 tu banyak kan. So RM900 tu pastikan ansuran untuk memiliki kereta, tetapi ansuran yang hanya for 5 years. Then you tengok balik kereta mana yang you boleh mampu. And that is maximum lah you letakkan kawalan diri you sebagai RM900 maximum saya akan bayar untuk ansuran kereta yang maksimum tempoh adalah 5 tahun. So lepas habis 5 tahun, RM900 tu dah free untuk you balik kan. So sekarang you nak beli rumah pula, rumah katakan maksimum 50% daripada gaji you, ansuran tu. So that is RM1,500. And then katanya you boleh miliki mungkin rumah yang RM300,000 tapi hutang ni sampai 30 tahun. So banyak benda ni kan. So kalau kita simpan duit tu kan, daripada sekarang korang invest, tadi yang kita kata, sekarang you invest RM300, 5 tahun ada duit RM23,000. Kalau RM300 tu you teruskan invest sampai 10 tahun, you dah dapat RM61,000. So 10 years of investing RM300 tu dah boleh good down payment untuk beli rumah. So rumah pun tak usah sampai hutang sampai 20 tahun. Hutanglah maksimum say 15 to 20 years. Kan? So at least by the time you umur 45, you dah tak ada hutang. Kan? Katakan tadi you balik daripada apa France kata umur dah 25. So dari 25 15 tahun is 40 tahun lah. 40 tahun habis. Kalau atau kata maksimum lah by the age 50 hutang habis. Sebelum pencen lah. Sebelum pencen. Because then you nak kena fikirkan masa time I pencen, masa I reach 55, I need to have 1 million. So kata boleh tak you ada 1 million by time you are 55? Macam tak rapat je kan? Tapi kita nak kira dah. Actually in 30 years, kalau 30 tahun you invest at 10% per annum, you perlu hanya RM400 sebulan invest. And then you will get 1 million insyaAllah. So, tapi itulah nak set aside jumlah RM400-500 ni untuk pelaburan, itu merupakan budaya yang baru. Sebab rakyat Malaysia yang ada kat sini sekarang ni suka berhutang. Dia invest pun dia berhutang. You know, you pernah dengar tentang melabur di ASB ke apa, dia orang ambil hutang kan? Itu semua saya harap korang balik jangan buat budaya tu. Sebab kalau you nak invest, biar invest dengan duit you sendiri, tak usah ambil hutang. Okay. Tapi kan kalau kita buat simpanan macam puan kata 300 sebulan tu kan? Nanti kita sebagai pelajar akan dikenakan zakat simpanan tak? Alah sikit aja zakat simpanan tu. Yeah, investment dia 2.5% saja, sikit sangat. So memang kena bayarlah zakat simpanan setiap tahun. Yes. Maknya saya pun kena start bayarlah setahun. Dia kena apa cukup, kalau simpanan dia tengok cukup how, cukup nisab dia kan. Dia tengok dalam website zakat. Dia ada website zakat Selangor tu, website dia ada cara mengira dia. It's okay sebab ada orang ketika kan bayaran zakat ni, dia kata macam ni orang Islam tak boleh kaya ni, masih bayar zakat je setiap tahun. Ya Allah, itu bukan konsep zakat kan. Konsep zakat tu menyumburkan harta kita. Kita kan yakin Allah kasih kita harta dan ini bukan milik kita pun, milik Allah. So kalau kita memberi sedikit saja ya untuk bagi mereka yang ada hak atas harta kita, kita kan yakin Allah akan tambah. Keyakinan itu, kalau Allah minta 2.5%, kasih 3%, round up. Itu susah ni, dia nak kira, dia nak tolak ni, tolak ni, lepas tu buat saya bayar sikit zakat. Oh my God. I said zakat dia bayar banyak, income tax dia bayar sikit. Kalau korang balik nanti semua kena income tax. So I cadangkan income tax you all tu bayar zakat. So you dapat full tax rebate.
tak usah bayar kepada LHDN, lebih bayar kepada zakat. Kalau orang LHDN dengar ni, sorry ya, tapi most of you nak boleh cakap sini. Muslim, kita Muslimat. Because zakat memang memerlukan untuk diagihkan kepada orang Islam. Tapi kalau kita bayar income tax, you know, income tax banyak dah duit pun daripada orang kaya-kaya kan. Kita tak kaya sangat pun lagi. Biarlah kita bantu orang yang pun tak kaya sangat. Jadi tapi saya pernah macam adalah dengar fenomena di mana orang tu tak bayar zakat tapi dia banyak menderma cinta kepada kebajikan. Jadi dia tak buat yang fardu tu, dia buat yang lain. Jadi macam dia orang tak tahu priority mana wang tu patutnya. Jadi apa pendapat puan tentang hal ni? Itu memang tak sepatutnya berlaku lah. Because you kena dudukkan apa yang dulu, nafik awlawiyat atau itu rukun kita ya, rukun Islam kita. So kalau kita tak faham rukun, payahlah nak cerita. So kena settle yang itu dulu. Sebab ramai orang kadang-kadang takut nak bayar zakat banyak-banyak sangat. 0.5%, it's so small. So, kalau gaji you RM1,000 baru apa, RM20 eh. Macam so, berapa tak sampai 100, kenapa yang nak perkirakan sangat ya? So, hanya the word zakat tu tak seharusnya menakutkan kita compared dengan the word cukai. Cukai pada kita takut. Maksud cukai ni kadar sampai 26%, 27%. Zakat is like 1/10 of cukai, you know. So, I tak faham kalau orang yang nak lari zakat tu apa hal dia nak lari, ya? Dia tidak perlu, ya? Malah kat situ kita dapat ganjaran daripada Allah, ya? Apa yang kita beri. So lepas you dah settle bab zakat you, then yang nak beri sedekah yang apa berlipat ganda tu silakan, ya? That is alright. Tapi pastikan ni punya mandatory yang rukun tu kita selesai. Macam kita solat wajib lah kan, solat yang fardu tu dulu kan. Kadang orang kita rawih banyak-banyak rakaat tetapi fardu tak, besok subuh pun tak, macam mana. So, itu semua wrong konsep lah. Sama dengan dia orang buat dengan ibadah, samalah kewangan. Semua macam confused in the way macam mana dia atur, susun atur priority. Ya. Tapi nak beri tu pun, beri pun kepada family dulu kan. Kalau perlu, tengok dulu family members you yang miskin ada ke kan, jiran tetangga, baru kita keluar. Jangan terus keluar sebab ada ini, terus keluar sebab dia orang kadang nak publicity. Nak, you know, nak orang cakap, weh dia ni memang wajib menderma, tengok dia orang sok khabar, kasih cek ni, cek tu. Itu ya. Itu yang kita inginkan. Hal dalam konteks Islam, memberi tu biar tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu kan. Itu the best konsep. Melainkan memang mereka yang berkedudukan tu tidak ajak kawan-kawan pun sekali turut serta, okey. Kalau niat dia lah, niat dia betul, okey, I nak masuk paper, I nak tunjuk, I nak kasih RM100,000 sebab anak kawan-kawan I yang lain yang berupaya tu, biar diorang pun kasih sebanyak itu. Itu Masya Allah bagus, I pun suka sangat macam tu ya. Kita ingin lihat lebih ramai umat Islam memberilah, ya. Sebab kau tengok dalam konsep pemberi yang besar-besar ni selalunya mereka yang bukan Islam. Ya, yayasan-yayasan yang besar pun didirikan oleh mereka yang bukan Islam. Orang Islam kita yang memang penerima. Ada hadis yang cakap yang ada tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Tapi kita lah merupakan yang penerima yang terbanyak lah selalu. Bila bercakap pasal pemberi dan penerima ni kan, macam kadang-kadang wang yang diberi tu dikaitkan dengan status. Macam puan cakap dia bagi banyak nak tunjuk kan. Selain daripada derma, juga daripada dari segi hantaran duit raya pun macam kalau dia kerja besar dia kena bagi banyak. Jadi saya rasa macam benda tu macam efek kita punya keikhlasan nak memberi. Macam kita bagi sebab, kita bagi banyak ni sebab kita punya kerja macam tu kan. Jadi mungkin puan ada pendapat tentang hal tu. Ya, berapa good points you bawa tu. First thing, I think the good point yang paling apply kat you all nanti adalah hantaran lah ya. Hantaran tu paling dekat pada you all yang bakal akan mendirikan rumah tangga. You kena tarbiah ibu bapa you lah. Sebab selalu saya tak salahkan dia punya bride atau bridegroom ya.
apa pengantin lelaki, pengantin perempuan selalunya tidak bersalah sangat ya bab ni. Selalu yang bersalahnya mak mentua tu. So, dalam ceramah saya mengajar selalu ingatkanlah yang pangkat-pangkat saya ni lah ya. Bergelar mak mentua ni janganlah terlebih sangat meminta-minta ataupun nak menonjolkan hadiah-hadiah pemberian. Malah sudah ada budaya di sini ya, mereka menyorokkan hantaran. So yang dah berunsurkan Islamik ni kan, mereka dah tidak mahu tunjulkan hadiah-hadiah yang mewah ya. Ini memang klasiknya budaya di kalangan artis lah. So you all pelajar lebih berpelajaran tinggi dan berilmu agama ya, jangan kita terus masuk dalam biomekanca yang propaganda sampai apa hantaran ke 3 pasang kasut, 4 pasang kasut tu. Apa hal nak tunjuk contoh kan? Itu memang tak harus dijadi contoh langsung. Dan kita tahu yang Mubazirin tu adalah ukhuwatu syaitan ya. Apa adalah rakan syaitan ya. So kita tahu dah ayat Quran tu, surah Al-Isra' dia cakap dah, kalau you menghamburkan harta Allah tak suka dan awak dicop sebagai saudara syaitan. Tahu dah. Tapi kita tetap buat ya, sebab walaupun kita tahu syaitan tu musuh yang nyata, tapi kita tetap nak ikut dia berperangan. So itu sebenarnya, tapi budaya media kita membesar-besarkan benda ni pun kan jadinya pressure atas orang yang biasa-biasa macam kita ni nak kena buat macam tu. Malah even the third gift kan, you punya hadiah untuk guest pun masa kahwin you all pun tak payahlah nak kasih I hadiah. Berapa telur yang kertas yang buat recycle lah, kita apa-apa entah. Bila kita tak tahan orang punya ufatan tu, itu yang buat kita pun terdorong buat benda yang di luar kemampuan kita. The best is skill if you can macam kahwin berjama'i. Ya ada macam sangat ikram ya, dia buat kahwin berjama'i. Ramai-ramai 10 pasangan sekali kahwin tu, itu save cost. Sebab kita tidak mahu you dirikan rumah tangga atas dasar hutang. Ya, dia nak berlebih-lebihan tapi pasal hutang. Artis tu tak boleh ikut sebab dia semua disponsored ya. So kalau dia sponsor tu yang dia buat benda macam tu. Tapi kita tak mampu, kita buat secara kita. Dan sama juga dengan duit raya lah. Duit raya ni pun budaya yang kita ambil daripada adat orang lain, tapi kita nak jadi sedekah. Tapi sedekah tu ikhlas. Ikhlas tu jangan sampai kita alamak saya kena kasih ni banyak ni, kalau tak orang cakap saya tak cukup duit. Nah, you memang tak cukup duit kalau you dah peruntukkan I nak kasih duit raya hanya maksimum 20% gaji saya ya. So gaji saya RM3,000, saya nak kasih RM600 lah. Kasihlah kata makcik ni. Tapi makcik yang berada yang banyak duit ni kasih sikit je lah ya. Makcik yang miskin tu kasih lebih. So ada kita punya kenapa decision kita dibuat macam tu. Dan anak makcik ni tak berupaya ke, anak ni sakit ke, kasih lebih kan, itu tak apa. Tapi kita ada kita punya limit. Tak usah limit kita atau nama itu ke nak menunjuk-nunjuk. Itu dah jadi lari daripada keikhlasan macam yang cakap tadi. Jadi puan, saya punya soalan pun dah habis. Jadi mungkin puan ada benda yang nak share kepada kami yang berguna yang untuk masa depan bila kita rancang nanti bila saya nak jadi. Ya, saya ingat penting tu lah ya, because saya pun dulu pernah dapat, kita orang tak ada scholarship masa belajar dulu ya, dan saya dapat MARA punya loan. So setiap bulan kalau dapat tu, bila kita dapat save, dapat duit tu, kita tak mau pakai, kita terus save dalam savings account. Dan that's what I did dulu, simpan aja dalam account, sebab saya memang bertuah saya dapat tumpang dengan makcik, mak saudara saya. So semua makan minum ditanggung, semua duit tu memang tak digunakan langsung. Ya, so simpan dan dia saya boleh guna untuk balik Malaysia untuk holiday dengan guna duit saya, tidak menyusahkan mak bapa. So, kalau anda merupakan pelajar yang scholar and you're getting so much, yeah? Actually RM3,600 tu banyak sekali. Tapi mungkin I don't know your cost of living sana agak tinggi. Tapi share among your friends how to reduce your cost. Dan kami sebenarnya di Hijrah ada template kalau you nak buat budgeting ya. Yeah? Dan kita ada juga template untuk mereka yang bakal berkahwin. Ya, budget for perkahwinan, budget untuk aliran wang tunai bulanan anda ya. Yeah? Dan pastikan sebenarnya bila you dapat aja, you terus save some. So sekarang memang you boleh buat savings, investment, unit trust. Kami memang masuk aja Facebook kami, Hijrah Wealth Managers tu. Dan kalau you nak consultant, email you ya, bagi tahu tentang pelaburan apa yang ada di Malaysia. Memang you start investment sekarang.
mustahil untuk you to open your investment account masih you masih belajar. And then by the time you simpan-simpan on a monthly atau quarterly punya apa schedule, then by the time you balik, investment tu sudah membesar untuk you. Tapi belajarlah kenali dunia keuangan ini, sebab dunia keuangan ni tidak boleh didapati dengan satu seminar aja, satu ceramah aja. Anda harus terus dapatkan ilmu ini, online banyak juga. Saya ingat kalau you tengok Suruhanjaya Security ya, smartinvest.com tak silap saya, atau www.sc.com atau min.com.my, banyak ya website, and also imoney.com, iaitu dia boleh kirakan untuk you, loan you. Then credit card, stay away from credit card ya. Sometimes students awal lagi dah buat kesilapan mengambil credit card. Yeah, dan saya faham juga some students bila you are overseas, you like to travel, so you simpan duit tapi untuk travel, itu dipersilakan lah. Tapi jangan semua untuk guna untuk travel, balik langsung tak ada duit. So itulah hati-hati how you save. And then pasal perancangan kewangan ni ada matlamat dan ada tempoh. Jadi bila kita merancang ke depan, kita harus ada sasaran, kita nak gunakan duit untuk apa dan ke mana harus kita simpan untuk capai matlamat tersebut. So kalau di jangka masa pendek, memang kat sana, I'm not sure, you ada Islamic accounts ke? Banks and all that? Ada Islamic banks ke tak? Because you can search on the internet, because in Europe banyak dah yang ada Islamic banks. In fact, in Russia pun ada Islamic bank, they call it Badar Bank. In US pun dah ada Islamic bank, sama dengan UK juga. So I'm not sure about France, but you can check out the web and see whether they have Islamic account. Sebab kita nak kau boleh duit kita tu jauhi dari riba. Eh? Riba is the worst, the paling teruk punya dosa adalah riba, dan kita sedia maklum. Memang Allah letak dalam Al-Quran ya, dalam ayat 275, 278, 279 ya, surah Al-Baqarah. Dan malah Allah letakkan di situ, jika siapa terlibat dengan riba, Allah dan Rasul akan perangi. So kita tidak ingin diperangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. So kalau boleh, kita biarlah akaun kita, simpanan kita semua dalam tempat-tempat yang tidak ada terlibat dengan riba. So kalau anda by the time you study kat sana, by the time you balik, you pun prihatin tentang keuangan ya. You balik, you tahu you akan buka akaun kat mana, atau nanti bila dapat gaji ni, dia orang akan potong EPF tu apa. Ya, EPF tu di mana, apa EPF buat dengan duit you, dan kalau you nak pilih account di bank, account apa patut you buka. Kalau amanah saham tu macam mana, you tahu amanah saham tu Islamik ke tidak. So banyak lagi aspek dia. Kalau pinjaman pun ada ke pinjaman Islamik? Kalau minta pinjam kereta pun ada ke? Ada ya, semua ada. Di Malaysia alhamdulillah kita ada pesada Islamic banking yang besar dan luas. You ada produk daripada takafulnya, daripada medical cardnya, daripada pinjaman kereta, pinjaman peribadi. Dan memang orang bank akan serbu you all macam you know, ulat-ulat datang kat atau lalat-lalat semua datang kat you, because dia orang suka sangat student yang baru balik yang ada gaji tetap. Especially kalau you are scholar of Petronas ke scholar PNB ke Telekom, yang nama-nama majikan besar kan, dia orang akan dekati you all. Dan pada awal lagi you bekerja, dia orang akan suruh you ambil credit card, suruh you ambil personal loan walaupun you tak perlu. Ini yang kena berhati-hati sangat, sebab don't go for personal loans if you don't need it. But they would tell you you need it because you nak kahwin. So dia akan cakap, ambil je lah RM100,000, no problem, you know. You nak kahwin, mesti nak besar, mesti kahwin. You all kan belajar overseas. You kena berhati-hati dengan suara-suara ni yang ajak you kepada financial mistakes. Yeah? Silapan kewangan jangan kita buat pada awal usia kita. Awal usia pekerjaan ni, ramai di antara mereka yang umur 30-an, 40-an sudah mula muflis ya. Pasal first thing is that dia orang belum dapat kerja, dah ada hutang. Hutang PTPN tak bayar pun you akan di blacklist. So berhati-hati, sebab you perlu credit rating yang baik. Credit rating ni kita ada dua cara nak tahu credit rating kita. Dengan secretnya, dengan sitosnya ya. So dua aspek, dua database ni berbeza sangat. Sebab anda yang tidak ada hutang di bank, you tidak ada secret report lagi.
the minute you come back, you dah buat hutang dengan bank, you akan ada apa yang dikenali sebagai CCRIS report. CCRIS. So itu adalah credit reference information system. CTOS tu adalah credit tip-off system. So itu apabila anda sudah kenakan tindakan undang-undang, nama you tersangkut dekat CTOS. Itu yang dipanggil blacklist tu. Sebab boleh you pun tak ambil personal loan, you pun tak usah guarantor siapa-siapa je ambil personal loan juga. Walaupun you punya kawan-kawan. Cerita kawan, tapi bila dah start nak kawan, nak guarantor kawan lain ambil hutang, oh Masya Allah. Itu start you akan, apa persahabatan you akan dites. Apabila sahabat you tak bayar hutang. Sebab you sama liability dengan orang yang berhutang. Walaupun you penjamin. Itu juga banyak-banyak macam do's and don'ts lah dalam dunia kewangan ni. Dan kita balik nanti Malaysia, jangan terikut-ikut dengan lifestyle. Kan di Malaysia ni banyak sangat anak-anak muda yang lifestyle nak minum kena minum minum kopi yang mahal tu kan. Tak mau dah pergi kedai mamak dah. Padahal mak bapak ayu yang bayar banyak, mak bapak pergi minum kat kedai mamak, apa hal korang pergi minum kopi, ice blended lah benda kan. So lifestyle kita lah. And then phone, you don't need expensive phone kan. Setiap kali phone tukar jenama, tak payah nak tukar. So ini yang kesilapan budak muda buat ya. Dan kereta you pakai, you are an engineer, but why are you driving Viva? You should be driving a Vios man, if not a Volkswagen Golf. Kawan-kawan akan cakap kan. Kawan-kawan yang cakap macam ni, it's okay, I happy aje dengan Viva, I okay kan. Dia dia tak ada airbag tau, you accident dia pong habis bomok dengan you sekali. Orang akan cakap lah, suara-suara ni akan you dengar. Tapi jauhi mereka-mereka yang macam ni lah. You kena gang dengan kawan-kawan yang akan bawa you sama-sama ke no financial mistake punya area lah. So kalau kita bawa kereta pun, biar mungkin safety is penting lah ya. Safety, bawa kereta yang steady, yang you mampu. Dan rumah pun nanti you nak beli rumah kan, banyak dah rumah sini semua dah RM200,000 ke atas. Kalau rumah yang murah macam teruk sangat, tapi actually ada opportunity untuk you beli rumah yang mampu milik. Mungkin kalau you rajin tengok brosur lelong ya, ada ruang-ruang. Jangan hanya di terpedaya dengan developer yang kata you tak beli sekarang, harga lagi naik. Itu cuma trik developer, sebab dia orang akan beli rumah dia orang dulu, dan dia orang akan naikkan harga. Dan of course the better way to buy is still bila dia baru nak pecah tanah kan, baru nak start project, that's the cheapest way. Tetapi nak tengok pula developer ni boleh complete tak, sebab di Malaysia banyak juga developer yang abandon project. So beli rumah ambil masa, sebab anything yang cost above $10,000-$20,000 ambil masa untuk membuat keputusan membeli, sebab keputusan membeli adalah impact kewangan yang jangka masa panjang, especially kalau you ambil long term loan. So apa-apa yang you akan ambil long term liability ya, hutang jangka masa panjang, ambil masa untuk membuat keputusan, buat solat istikharah pula anda perlu ya. Anda perlu buat itu, buat dan kita kira betul-betul, sebab jangan di desak. Jangan buat decision atas dasar desakan orang atau desakan orang keliling you. Sebab apa yang you perlu tu you letakkan dulu. Okay, saya perlu kereta yang boleh bawa saya ke A ke B kan? Dan saya perlu kadang orang anak satu nak MPV. Apa hal nak MPV anak satu? Oh selesa, nanti saya nak bawa mak bapak saya, adik beradik saya. Berapa kali you bawa mak bapak dan adik beradik you kan? So decision tu kadang buat decision tu atas dasar dia punya emosi. So kalau kan ada orang kata kalau you nak beli sesuatu, you pergi kedai, tengok dulu, balik tu, saya beli lagi benda tu. Balik, fikirkan dulu, esok baru you beli. Itu beli benda yang kecil-kecil. Ni apa lagi beli rumah, beli kereta kan. Take your time to go shopping for cars. Take your time untuk tengok apakah loan yang sesuai untuk kemampuan you. Then buat decision secara syura. Ni kalau you all ada mak bapak, cerita dengan mak bapak macam mana. Sebab mak bapak ada banyak pengalaman. Ada ramai anak muda bila balik aje nak buat decision kewangan, tak mahu tanya mak bapak. Oh macam pandai dah kan. Action lah tu kan, ada degree kan, dia pandai. Tak payah tanya mak bapak. So tiba-tiba beli, oh geran tak check. Oh tak sama dengan geran. Oh rupanya ada loan lagi. Nah things like this you all don't know kan. So
benefit bila mak bapak tahu sebab mereka dah go through. Jadi mak bapak pun besar hati anak tu nak tanya dia, walaupun dia tak sepandai anaknya. Tapi anak tu tahu kan restu mak tu penting, restu ayah tu penting. Ha, ini semua pasal saya ni bukanlah seorang nenek, bukan mak je, nenek lagi. So bila anak-anak buat kesilapan, saya pun tahu anak-anak, empat anak semua dah berumah tangga, setiap anak punya pattern kewangan tu, padahal semua tahu mak ada tulis buku, dia orang tahu nak lipat kat mak, tapi kadang buat decision sendiri. So bila buat kesilapan kewangan, bawa tak alam mak, asyik asyik, okay, alright. Sebab don't make decision, you tak boleh buat banyak kesilapan kewangan berkali-kali dalam kehidupan you, sebab itu akan membebankan you. So sekali you buat a small financial mistake, tak apalah. Macam anak saya yang pertama beli rumah, kondominium tak bagi tahu saya. Lepas dia beli kondominium, baru dia tahu, kena bayar maintenance setiap bulan. Itu kita tahu, when you all buy kondominium, pasal you're paying for the gymnasium, you're paying for the swimming pool, setiap bulan kena bayar tu. Then action lagak nak duduk kondo, So setiap bulan you bayar bank, you bayar juga developer, maintenance dia. So baru dah sedar, tak tanya, tak apa, sekarang sedar kan. Dia dah tak buat lagi dah lah. So sekarang nak beli rumah, mak okay tak mak, you want to see the house with me? That's alright, I can see the house with you. Tapi that's interesting lah. Anak-anak muda kadang don't get terlalu excited, ya. Kawan-kawan ni dia kata, oh mak ada buat research dah, property ni bagus. You research kat mana? Research internet aja kan? No, you tak boleh research nak tanya real estate agent. Sebab real estate agent menjual, dia suka you beli. So apa fakta dia kasih, you kena apa tapis balik, whether fakta yang you dengar daripada real estate agent tu betul ke tak betul. And then kalau you tengok internet pun, you kena tengok website yang tidak mempromosi barangan dia. Kan nanti jadi macam dulu satu ketika orang semua seronok dengan emas kan. Pelaburan emas, turun, ada ke? Emas pun ada naik turun dia harga. Emas pun komoditi yang didagangkan. So dia bukan sesuatu yang tidak akan rugi. So berhati-hati mencari pelaburan. Dan of course, most of you stay away from skim cepat kaya. Anak-anak muda pun sering didatangi oleh mereka yang tak beretika, suruh you all memasarkan skim-skim cepat kaya, Kadang-kadang you all mungkin tak dapat kerja dan dia kata, you jadi I'm agent lah. Lepas agent nanti you dapatkan orang melabur, I kasih you banyak duit. Benda-benda macam tu. Because skim cepat kaya, emas alone ada 77 skim cepat kaya. So Masya Allah, Malaysian kita very creative lah, creative. Kena tempat kreatif untuk menipu orang. Masya Allah, dah lah duit tu kita menipu dan cara yang haram, jelas-jelas haram bila kita tipu orang, nak dapat atas keuntungan. Skim cepat kaya ni dia buat style kutu, tapi kutu yang lari, bukan kutu yang duduk diam. Maksudnya dia dah cabut-cabut duit undi dia, lepas tu orang pertama dapat, orang kedua dapat, lepas tu orang ketiga dapat. So in the context of international, dia panggil Ponzi scheme. Itu memang terjadi even di peringkat antarabangsa jugalah, bukan hanya di Malaysia. Banyak lagi lah nak cerita, ni dah cukup sejam tu. InsyaAllah banyak. Banyak lagi. Daripada terima kasih banyak Kita kat sama. Terima kasih. Terima kali kita buat sedikit. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Selamat merancang. Terima kasih Puan Haini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar untuk bersama kami. Nanti bolehlah beli buku Puan Rohani, and mungkin kalau ada Facebook ke untuk kalau contact ke macam tu? Facebook Hijrah Wealth Managers. Nanti siapa nak dapat consult, nak dapat advice untuk kewangan ni, bolehlah cari Facebook Hijrah Wealth Management. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.